Halo, kali ini kita mau cobain katsunya juara Jepang, yaitu Kimukatsu. Ini di SMS Serpong ya. Nah, ini contoh-contoh makanan, bukan beneran ya, ini dummy aja, tapi bikin ngiler banget. Yuk, langsung kita coba. Restonya di sini cukup luas ya, tapi kalau di jam-jam makan, itu memang resto Kimukatsu in di sini itu cukup ramai juga ya. Bisa waiting list. Ini menu-menu yang ada di sini ya. Nah, ini kita mau cobain yang baru nih, salted egg chicken katsu. Lalu ini ada gyoza. Dan ini yang paling menarik banget nih, ini yang pengen kita coba juga, gyukatsu cheese ya. Jadi ada pilihan set atau ala carte ya. Ini katanya pecinta cheese wajib coba. Nah, kalau yang gyukatsu aja tanpa cheese ini juga ada ya. Appetizer juga lengkap kalau kalian mau coba. Lalu, nah di sini juga ada sushi ya. Pilihan sushinya juga cukup banyak. Nah, kita pesan satu juga sushi. Sushinya ada yang platter, ada juga yang pilihan fusion sushi ya. Cukup enak nih fusion sushinya, gambarnya juga menarik banget. Nah, ini untuk yang menu chicken katsu ya. Tadi ada 3 pilihan, mau yang katsu biasa atau yang baru ada salted egg katsu atau katsu with cheese. Nah, sekarang kita mau buat saus katsunya ya, untuk nanti dicocol ke katsunya. Yang pertama ini kita ambil wijen yang udah disiapkan ya di meja. Kita ambil beberapa sendok lalu kita tumbuk atau kita haluskan ya seperti ini. Nah, ini kita masukkan 1 atau 2 sendok saus yang ada di sini ya. Ini rasanya gurih-gurih manis gitu sih. Nih sudah datang gyukatsu cheese-nya. Mari kita mulai masak. Kita letakkan di sini, katanya sih cukup 2 kali balik aja ya, ditunggu sebentar lalu dibalik. Nah, itu sudah bisa dimakan. Nanti kejunya agak meleleh. Ini saya pesan yang ala carte ya, jadi tidak satu set. Nah, di sini juga ada menu dessertnya ya, ada mochi es krim dan juga ada set makanan untuk anak-anak, tapi kita nggak pesan ya. Nah, untuk anak saya di sini kita pesen cheese salmon roll ya. Ini enak sushinya, saking enaknya sampai pesen 2 porsi. Tidak pedas untuk anak-anak. Oh iya, di sini juga lagi ada festival ulang tahun ya. Jadi selama bulan Maret ini seperti yang tertera di sini, kalau kita datang di saat tanggal yang tertera dan kita ada ulang tahun di bulan Maret ini, kita bisa dapatkan sesuai ini ya, sesuai tanggalnya, lumayan. Karena saya waktu itu juga ada ulang tahun, jadi kita dapat hadiah ini, birthday sushi, lumayan. Nah, ini pesanan saya yang salted egg chicken katsu ya, dia juga sudah datang. Saya pesan yang set. Yang set di sini sudah cukup lengkap ya, jadi dapat 1 nasi, lalu ada kol untuk sebagai saladnya ya, lalu ada sup misonya, dan ini dikasih mangkok untuk bikin racikan sausnya ya. Untuk kolnya juga nanti ini kita bisa pakai saus yang ada di meja ya. Ada pilihan yang creamy, satu lagi yang agak asam. Oh ya, dapat juga sedikit ini potato mashed potato ya. Ya, overall makan di sini cukup enak ya. Untuk gyukatsunya enak, cukup memuaskan. Tapi kalau untuk salted chicken katsunya agak kurang berasa sih untuk saltednya, tapi ya masih oke lah. Lalu untuk pelayanannya terus terang memang cukup lama ya, makanan yang datang ya mungkin waktu itu di saat-saat jam sibuk ya. Jadi jika kalian ingin coba makan katsu dengan cara yang berbeda, yaitu gyukatsu ini, boleh banget coba di Kimukatsu. Selamat mencoba ya. Thank you for watching, semoga review ini bermanfaat.